1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Habalu. Yang terhormat sahabat dan pengikutnya hingga akhirnya sampaikan Bapak Abriel Serendi Yahya MPD yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, serta staf tenaga administrasi sekolah dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan karunia serta hidayahnya jua, maka berlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhirnya sambutan dari kepala tausiah pembuka, kedua tausiah dalam bahasa Inggris, ketiga tausiah inti, tujuh doa dan delapan penutup. Untuk mengawali acara, supaya acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami berbawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada saudari berdua.
Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Banyasin 3 kepada yang terhormat Ibu Elisa Estarini S.Pd. M.Si, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Apria Iswandi S.Pd.I. M.Pd. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Alhamdulillah hari ini Pak Ustadz lengkap juga Bapak Ibu Wakilnya. Yang kita hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga administrasi sekolah yang hari ini bersama-sama kita semua memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, semoga dengan peringatan Isra Mi'raj hari ini akan memperoleh manfaat dan tentunya merubah karakter kalian dari yang belum baik akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Pada saat hari ini kepada keluarga besar Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Banyasin 3 yang nantinya kita berharap makna dari Isra Mi'raj ini akan merubah karakter peserta didik ini. Berikutnya pembacaan surat Yasin bersama yang dipimpin oleh Saudara Muhammad Ilham Adi Pranata. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru serta teman-temanku sekalian, sebelum kita membaca surat Yasin, marilah kita awali dengan hadiah Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. His grace and guidance, so that we can live in this world
and still be given a chance to celebrate Isra Miraj today. And also let's call for prayers and greetings for our great prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that has brought us to that religion that is Islam. The other about the principle of example of people by using three. The other about teachers and my dear friends. Let me introduce myself. My name is Lothar Karevi. I am from the 8th grade. I would like to talk about Isra Miraj. Do you know what Isra Miraj is? Isra Miraj consists of two letters with different meanings. First is Isra. Isra refers to the journey of the Prophet Muhammad, peace upon him, from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. Selanjutnya, tausiah inti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Afrial Nuswandi Yahya MPD sekaligus memimpin doa untuk mengambil berkah acara ini. Kepada Bapak Ustaz Afrial Nuswandi Yahya MPD, kami persilahkan. Pakai sendal swallow, sebelah kirinya pakai sendal bowling atau skipon. Tahu-tahu balik ganti sendal kulit. Wih, boleh hadiah ya dari masjid. Nah, itu kalau naik nasib baik, gimana kalau nasib naas? Tahunya nasib yang sama ketabrak mobil, niatnya mau nyolong ke masjid. Nah, alhamdulillah ini, jangan sampai niat kita salah hati-hati ya. Maka perbarui niat kita. Kita belajar niatkan karena Allah.